Okey, baik. Kalau kita tengok dekat sini, ini ialah soalan-soalan lah. Soalan-soalan dalam buku latihan. Okey, kadang-kadang cikgu-cikgu akan gunakan soalan-soalan ni untuk buat apa ni modul ataupun buat apa ni soalan ujian lah apa semua. Dan cara tradisionalnya ialah kita akan salin satu per satu, type satu-satu. Okey, ataupun paling malas sekali dia akan gunting tampai. Okay, itu cara tradisional lama. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih baik, lebih moden, yang mana lebih mudah lah. Okey, aku nak ajak cara tu macam mana kita nak copy paste teks ni yang ada dekat sini terus masuk ke sini tanpa type. Okey, so kita intro dulu. Okey, pertama sekali sebelum kita mula, okey, pastikan kita buka kita punya Google Chrome. Okey, kita punya Google Chrome, okey, kita buka dulu. Okey, pastikan Google Chrome ni ada akaun Gmail yang sama dengan akaun phone. Okey, sekarang ni kita pergi ke phone. Okey, cari apps Google. Okey, dekat Google ni akan ada satu search. Ni bar ni kita ambil kamera dia. Okey. Kita ambil kamera ni, bukan sinar ni. Okay, kamera. Okay, buka kamera dekat activate Google Lens. Okay, selepas tu kita tap shutter. No, kita pilih dulu text. Okay, kita pilih text. Okay, kita biarkan dia baca. Okay, sekarang ni lens kita dah berjaya detect text tersebut. Kita tekan text ni. Okay, lepas tu kita tekan select all. Okay, sekarang ni kita pastikan phone kita dengan laptop kita ni internet satu yang sama. Maksudnya kalau hotspot, kita hotspot yang sama daripada phone kita. Lepas tu kita copy to computer. Okay, kita copy to computer, dia akan detect kita punya phone dekat kita punya laptop. Okay, kita tekan sahaja select. Okay, lepas tu siap. Text copy to desktop and ready to paste. Okay, sekarang ni bila dah siap, ready to paste, kita buka apa ni Microsoft Word. Okay, kita buka Microsoft Word. Okay, yang ni kita minimize. Okay, dan kita terus kat sini kita tekan Ctrl V lah, paste. Okay, jadi terus perkataan-perkataan akan ada dekat sini. Okay, kalau ni dia salah baca ni, okay, kita check atas sikit. Ini yang patutnya. Okey, ini saja yang kita ambil. Okey, yang lain tu kita boleh buang lah. Jadi kita tak perlu nak tulis panjang-panjang. Okey, jadi yang lain kita buang, kita ambil yang ni sahaja dan kita edit lah. Jadi itu pun lebih memudahkan. Okey, daripada kita dah type satu-satu. Okey, jadi semoga ilmu ni untuk bermanfaat lah untuk cikgu-cikgu yang nak buat modul. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.